Pasal apa orang dulu-dulu buat bawa kaji? Sebab apabila kita puasa, perut kita ni berada dalam keadaan relax. Mesin ni dia tengah relax. Apabila kita buka puasa, makan masuk makanan dalam perut, mesin mula berjalan. Sekiranya dia masuk benda-benda yang susah untuk dia nak proses, makan ayam, paling teruk makan daging, masuk nasi kerah-kerah umpamanya, dia masuk dalam perut ni tuan-tuan, dia nak proses tu makanan tu, maka dia akan curi saki-baki tenaga-tenaga yang ada dalam badan kita. Sebab tu tuan-tuan perasan tak, satu-satu orang apabila dia buka puasa, dia mengantuk. Padahal dia dua ya. Orang buka puasa mengantuk ni, sama ada dia kencing manis, memang dia akan mengantuk. Kalau tuan-tuan buka puasa ataupun tuan-tuan makan je kat mana-mana, tuan-tuan rasa macam, oh mengantuk saya sangat. Tuan-tuan kena jaga-jaga. Ini di antara simptom tuan-tuan dalam masa yang tak jauh, tuan-tuan bakal kena kencing manis. Ataupun dah kena. Sepatutnya kita makan, kita tak boleh tidur. Kita kena bakar balik kalori yang ada dalam badan. Tapi tiba-tiba kita pergi tidur, yang inilah semua punca makan tak betul, lifestyle tak betul, akhirnya kita pun dengan kepelbagaian penyakit yang kita tanggung. Maka nak bagi sihat, makan bubuk kanji. Pasal apa? Bubuk kanji dia tak berat. Dia dah proses dah. Dia dah masak dah. Dia dah hancurkan apabila masuk je bubuk kanji dalam perut kita. Nah, maka perut tak susah untuk menghadamkan makanan. Maka dia tak ambil tenaga kita yang banyak, menyebabkan kita, nah, apabila kita makan lepas buka puasa ni, kita tak rasalah nak mengantuk sangat. Nah, Nabi SAW kalau makan, dia lebih taruh pada waktu sahur tu dia makan lebih. Sebab lepas sahur, subuh, wirid, zikir, lepas tu terus buat kerja, berdakwah, Nabi kerja kalau kita kan, maka kita tak tidur. Maka kalau tu makan pada waktu sahur lebih sikit tak apa, tetapi mai buka puasa kurangkan makan supaya kita ada tenaga di malam hari untuk beribadah.